lagi kita sobat FGD Gaming. Teman-teman FGD Gaming kali ini akan memberikan trik yang sangat jitu lagi untuk kalian para pencinta game PES ya teman-teman. Dan kita menemukan bahwa bisa teknik rainbow flick itu dipakai dalam mencetak gol yang indah, dan ini bisa dipakai di game PES. Nah, caranya seperti apa? Mari kita saksikan teman-teman, jangan sampai terlewat ya. Mari kita belajar teknik ini dulu. Caranya adalah saat berhadapan dengan kiper cukup menekan R3 dua kali atau analog kanan dua kali. Lihat, tes. Nah, dan terlewati kipernya dan macrot teman-teman. Keren bukan? Nah, cara seperti ini biasanya kita pakai dalam melewati lawan. Sekarang terbukti bahwa rainbow flick bisa kita gunakan dalam mencetak gol. Ya, mungkin ini adalah cara yang unik bisa kalian terapkan dalam mengelabui kiper lawan. Dan mungkin lawan kalian akan terkaget, terkencing-kencing, terkopoh-kopoh melihat kiper kalian dipermainkan seperti ini. Wahai, luar biasa bukan teman-teman? Nah, kita akan coba mainkan di pertandingan sesungguhnya. Lakukan serangan, di sana ada Ronaldo dan nah ini dia rainbow flick yang sangat keren, tercungkil bolanya sehingga kipernya malu teman-teman. Lihat keluar biasa yang tercipta di abad ini. Nah, saya yakin di kehidupan nyata ini tidak akan terjadi, tapi di game kita bisa membuat ini terjadi teman-teman. Sesuatu hal yang mustahil tapi bisa kita lakukan. Kembali serangan dari tengah, 1-2 pergerakan yang sangat cantik, dioperkan lagi dan ke kiri, apa yang terjadi? Diangkat bolanya dan masuk. Neymar, luar biasa. Juga bonito, macro teman-teman. Lihat. Rainbow flick merubah segalanya, membuat kalian lebih keren dari lawan kalian, lebih keren di rental PS, dan kalian sangat sekali menjadi raja rental PS dengan teknik yang gila bro.